Hai, welcome to my YouTube channel. Kali ini resep yang akan saya bagikan adalah sambal bajak. Dan untuk bahan-bahannya di sini sudah ada tomat, cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan ada gula merah, ada kaldu jamur, ada gula pasir, dan garam. Oke teman-teman, disimak terus ya videonya. Baik, untuk langkah selanjutnya saya akan panaskan minyaknya terlebih dahulu. Kemudian saya masukkan bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, dan tomat. Dan teman-teman jangan lupa untuk diaduk. Dan di sini biar cabainya nggak meledak, terlebih dahulu cabainya sudah saya lubangin terlebih dahulu dengan menggunakan pisau ya teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan tumis semua bahannya sehingga dia berubah warna menjadi kecoklatan. Teman-teman, untuk sambal bajaknya saya tidak menggunakan terasi, tapi kalau ada teman-teman yang mau menambahkan terasi silahkan, kalau bisa disesuaikan dengan keinginan atau kemauan teman-teman ya. Kemudian semua bahan-bahannya akan saya chopping terlebih dahulu. Baik, kalau sudah selesai di-chopping, saya masukkan lagi bahan-bahannya ke dalam wajan untuk ditumis lagi. Dan jangan lupa untuk diaduk ya teman-teman, biar dia nggak gampang kering. Baik, kemudian saya akan berikan 1 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok makan gula merah. Dan saya akan tumis lagi biar tercampur semua bumbu-bumbunya ya. Thank you.
Oke, teman-teman, di sini sambalnya sudah matang. Saya akan angkat dan siap untuk disajikan. Baik, teman-teman, di sini sambal bajaknya sudah jadi dan terima kasih untuk teman-teman sudah berpartisipasi dalam video saya kali ini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, komen video kali ini dan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih.